Halo positive people, welcome back to YouTube. Nah kali ini gue kembali lagi mau nyobain LRT, tapi sebenarnya nggak nyobain sih karena gue mau membuktikan ternyata ada yang ketinggalan kemarin. Nah ada yang ketinggalan apa ya? Karena di LRT ini ada satu keunggulan yang nggak banyak dimiliki oleh transportasi di Indonesia, yaitu katanya kalau nggak salah lihat update dari Instagram LRT. Seluruh petugas di LRT bisa menggunakan bahasa isyarat. Wah, bener gak sih? Nah, kita buktikan yuk sekarang. Tapi sebelum itu, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu. Mau petugas LRT ya? Iya. Mau buktiin dong, katanya petugas LRT itu bisa bahasa isyarat. Bisa? Bisa. Kalau iya. Selamat datang gimana? Selamat datang. Selamat. Oke, iya. Dengan bahasa apa? Ida. Oke, iya. Makasih Mbak Ida. Iya. Halo, Bapak. Mau buktiin dong, katanya seluruh petugas di LRT bisa bahasa isyarat. Oh. Bisa sih, tapi enggak lancar. Belum lancar. Ya udah boleh dicoba kalau hati-hati licin. Hati-hati. Kalau kita baru diajarin kayak gini sih. Apa? Selamat datang di Jakarta. Monas. Oh, oke, okay, siap. Selamat datang di LRT Jakarta. Iya. Makasih. Mbak, nanya boleh enggak, Mbak? Nanya boleh enggak? Boleh. Kan LRT itu cepat. Iya. Cepat kan. Kalau kita sering naik LRT, apakah juga lama-lama kita juga cepat naik ke pelaminan? Aduh, bisa aja. Terima kasih Mbak. Positive People, saat ini masih uji coba. Kalau kemarin gue sempat uji coba dengan daftar online, kalau kali ini boleh datang langsung tunjukin KTP atau kartu pelajar, kartu tanda mahasiswa. Dan buat rombongan, satu KTP bisa buat rombongan yang antri satu aja biar nggak padat. Tapi ini aja udah padat. People, bisa dilihat nih, meskipun masih baru banget, udah ada iklannya aja nih, LRT keren. Ini iklannya salah satu ojek online, gitu, transportasi online. Tapi emang kayak belum merata sih, masih kayak sebagian.
ini petugas LRT itu bisa bahasa isyarat. Biasanya itu apa yang disampaikan? Semuanya. Semuanya, tapi sejauh ini sih belum ada. Oh, belum ada. Berarti Mbaknya belum bisa. Belum bisa, belum ada yang datang. Oh, gitu. Tapi bisa kalau dites. Iya. Iya aja sih. Belum banyak belajar soalnya. Ya apa-apa, dicoba dong. Kalau biasanya apa? Selamat datang di MRT. Gimana? Jangan malu dong, Mbak. Ntar kalau ada yang nanya kan gini. Gimana dong, ayo. Waduh, Mbaknya malu-malu nih. Ini lagi liputan tentang bahasa isyarat di LRT. Ayo. Main aja ya. Main aja ya. Mbaknya aja, Mbaknya udah cantik kok. Main aja mas. Mbak Nabi saya ini loh. Mau ngetes dong, Pak. Katanya semua petugas LRT itu bisa bahasa isyarat. Kalau untuk yang bahasa isyarat sudah diajarkan. Iya, tapi ya kan? Tapi ya kalau ya, selamat datang di LRT atau selamat Anda udah sampai tujuan, gimana, Pak? Selamat datang. Kalau untuk LRT kita ada selamat datang, ini kan datang di LRT Jakarta. Kalau selamat udah sampai di stasiun ini, harus sudah sampai seperti biasa aja. Silakan. Oh, gitu. Oke, makasih, Pak. Ya, sawadikap. Paul tadi udah nyobain ngetes dengan petugas LRT Jakarta apakah mereka bisa bahasa isyarat atau belum, dan kesimpulannya adalah ternyata emang bahasa isyaratnya belum sepenuhnya karena masih ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, dan masih ada juga petugasnya yang malu-malu, dan gak tahu malu-malu kenapa gitu, tapi it's okay lah, bagus lah, mereka bisa memberikan pelayanan bagi semua kalangan, jadi gak terbatas. Wah, keren nih LRT. Terima kasih sudah nonton, buat positive people, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam konten positif, wassalamualaikum.